Aparat kepolisian Resort Jakarta Timur menyisir gang-gang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Di salah satu titik, petugas menemukan sejumlah remaja yang diduga hendak melakukan tawuran. Beberapa orang yang panik berupaya kabur dan sembunyi ke dalam lubang. Gimana lagi? Petugas juga menemukan minuman keras yang dimuat dalam kantong plastik. Sejauh ini kita amankan beberapa pengendara, nanti kita periksa, kita minta identitas, dan kita himbau untuk melakukan atau membuat pernyataan untuk bisa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat atau tawuran. Apabila memang tidak ditemukan pada dirinya barang bukti yang berbahaya seperti senjata tajam, narkoba, dan lain. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, petugas membawa para remaja ke Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur.